Kak Barbie disebut Ratu Halu nih. Emang yang di pikiran Kak Barbie ini seperti apa sih yang di benaknya? Yang di benaknya gini loh. Aku itu kan, aku tuh di Amerika udah lama. Kak Barbie. Oke. Hai Kak. Hai. Lagi sibuk apa nih akhirnya? Alhamdulillah lagi sibuk ngurusin universitas yang di Bali, ngurusin kasus-kasus juga. Terus sekarang lagi mau dicalekin jadi anggota DPR RI. Doain ya, mudah-mudahan sukses. Iya. Di tengah kesibukan yang padat, biasanya Kak Barbie ini morning routine-nya kayak gimana sih Kak? Kalau morning routine, bangun tidur pasti minum air putih, itu satu. Kedua, langsung lihat-lihat telepon. Habis itu langsung planningin, udah diplanningin semuanya, ya udah langsung nyetir sendiri, semuanya ngurus sendiri tanpa asisten, tanpa manajemen, semua sendiri. Nah, di lagi gak ada hal-hal kayak gak ada, semua sendiri kan, serba semua dari sendiri. Sendiri. Nah, Kak Barbie sendiri ini soal hubungannya dengan inisial G seperti apa sih Kak? Yang inisial G itu? Oh, inisial G itu berapa minggu yang lalu sempat WA ngajakin aku nge-DJ, karena kan kita dulu memang nge-DJ bareng, aku juga DJ kan dulunya. Nah, terus tapi karena budgetnya nggak sesuai, di Kalimantan pula jauh banget, 4 jam pula lagi. Ya udah budget nggak sesuai, terus aku bilang ya maaf ya kalau budget segitu aku nggak mau gitu. Berarti dengan inisial G ini bukan apa-apa ya, pure kerjaan. Pure kerjaan, sebenarnya tadinya kita mau CLBK, tapi dia ngambek kan. Karena waktu itu aku lagi ngeluarin lagu Halalin Aku ciptaan Aldi Taher. Nah, Trans tuh sebenarnya baik kan, pengennya di expose gitu. Tapi dianya ngambek, dia bilang jangan ganggu media gitu. Jadi akhirnya kita putus lagi. Kak Barbie disebut Ratu Halu nih. Emang yang di pikiran Kak Barbie ini seperti apa sih yang di benaknya? Yang di benaknya gini loh. Aku itu kan, aku tuh di Amerika udah lama. Ada visa aku yang 5 tahun, tahun 2010 sampai 2015. Tapi aku gak pernah keluarin. Jadi apa yang aku omongin, saking mungkin aku terlalu cantik, mungkin juga ya, dibilang kaya biasa aja lah. Minimal paling gak tampilannya bagus. Jadi banyak orang yang gak terima gue pakai berlian, gue pakai mobil, gue pakai penampilan, body aku bagus, semua dibilang palsu semua gitu. Tapi Kak Barbie sendiri guys, kesel gak sih disebut Ratu Halu Kak? Kalau aku sekarang malah bangga. Kenapa bangga? Orang-orang yang mencibir aku sekarang akhirnya tidak laku lagi. Terakhir mungkin Kak, pesan-pesannya quotes of the day. Quotes of the day, play hard, work hard. Jadi apapun yang kamu kerjakan, jangan lupa kamu tetap bekerja yang keras, tapi juga tetap mempercantik diri. Ada waktunya kamu main dengan hidup kamu yang selalu sukses. Oke, terima kasih Kak. Yes, thank you. Terima kasih kabar. Jadi...